Oke guys, bertemu lagi bersama saya Karel Gaming ya. Di sini Jorge Aput bakalan review sekalian test drive livery terbaru dari tim PR46 ya guys ya. Kita bakalan cek market check, anjay, cek market check dulu nih. Livery terbaru dari Pertamina, spesial livery Mandalika guys. Sponsornya banyak banget guys. Ada BNI, Telkomsel, Enduro, tentunya Enduro Pertamina ya guys ya. Anjay, Jorge Aput ada stiker biang keroknya ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat guys di punggungnya ada logo Mandalika guys ya. Kita langsung gaskeun aja, jangan banyak bacot, kita test ride. The weather. The riders are lined up on the grid with Pecco Bagnaia in pole position. Disini Aput gak bakal banyak bacot ya guys ya. Kita lihat aja Aput dengan tim PR46 dengan special livery ini ya guys ya. Cantik banget ya. Langsung saja Jorge Aput ada di barisan 5 besar guys. Di depan ada Pecco dan Icep Bestiani ini ya. Seperti biasa Pecco Bagio memimpin balapan kayaknya untuk sementara ini, karena akan segera diambil alih posisi pertama oleh Jorge Aput. Tuh kita tenggorokan deh. Buset dong, ngacir banget si Pecco guys. Lumayan agak geter-geter ya ketika braking pakai ban depan hard. Keren banget guys, serius livery-nya. Ayo Put, jangan mau kalah sama si Pecco Bagio Put. Sepertinya Aput belum terbiasa ya dengan dengan kumpulan ban hard di Mandalika. Jorge Aput itu kebiasaan pakai ban depan medium deh. Oh, menginjak track limit Jorge Aput. Purple banget, jauh banget guys. Ngeri dong Pecco, anjir ngaco banget. Bisa yuk, bisa pun, bisa pun.
sisa 2 lap. Apakah Apun mampu mengejar Peko yang sangat ngacir sekali ya guys? Gap yang cukup lumayan jauh guys, 2,5. Sepertinya aku tidak bakalan sanggup guys. Mungkin salah dari pemilihan kompon dan depannya itu yang terlalu hard. Kali ini Jorge Aput kalah oleh Peko Bagio guys di rumahnya sendiri, yaitu di Mandalika Circuit. Subuh lumayan panas banget. Oke, Jorge Aput mendapatkan fastest lap ya guys ya di lap keempat. Hati-hati, jangan sampai crash. Sangat menikmati ya gitu. Ngacir banget deh. Masih tetap di gap 2, sekian nih ya. Kenapa kurang oke guys ya braking di sektor terakhir itu. Wow, kita di kontak di detik-detik terakhir hingga tergeser posisi oleh si Encik Bastian ini guys ya. Oke guys, jadi sekian dulu konten dari Jorge Aput guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Thank you.